tujuan itu dilakukan, ya. Bagaimana cara juga itu dilakukan, cara untuk mencapai tujuan itu dilakukan. Nah, di sini kita baca pelan-pelan saja. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, ini satu unsur ya. Perbuatan melawan hukum berarti ada aturan normatif yang dia langgar, ya. Betul. Menjanjikan atau memberikan uang, ini kira-kira aktif atau pasif? Aktif. Aktif kan? Ya betul. Ya, kalau diem aktif nggak? Atau pasif? Pasif. Pasif ya. Masuk nggak dalam unsur ini? Iya. Tapi, okay. Semisal dengan sengaja tapi Pak. Kalau sengaja dia mengungkapkan bahwa saya ingin golput aja, gitu. Itu secara tidak langsung kadang kan juga mempengaruhi orang juga. Apa itu sudah termasuk pidana juga enggak Pak? Enggak. Nah, dengan untuk mengundang hadirkan UKB-UKB yang ada di Kabupaten Banyuwangi, perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini yang kita ketahui UKB yang sudah kita undang di forum Rabibda ini ada 20 UKB seperti undangan yang sudah disampaikan oleh saudara sekretaris tadi. Apakah ini sudah hadir semua atau belum? Sepertinya ada beberapa yang belum ada. Silakan kalau kemudian nanti kepesertaan itu masih ada UKB-UKB yang belum teridentifikasi atau belum tercatat sehingga mau dimasukkan menjadi peserta usia mungkin. Tapi sampai hari ini sudah 20 UKB yang bisa kita identifikasi